Wah, kamera telu Mas ya. Kamera telu iki ngurene nyampe 10.000. Ora. Ora. Kita satu video collab ini dor. Nanti bikin lagi belum tentu dor. Halo guys. Ikuti aku ya. Bermain. Fun. Nah, kita udah sampai nih di tempatnya Mas Novel. Mulai. Hey guys. Oke, iki guys aku ketemu YouTuber satu kampung itu ada apa piro kan? Berapa Mas Mandor? 23. 23. Ape ngeblur. Ape ngeblur bisa mulai dalam 3 hari ya. Ini mandornya Mas. Andi Nur Prabowo. Dan ini CEO-nya Mas. CEO. Nah, ini Panglima. Panglima tempur. Nah, ini Mas. Ini Humas. Bagian wirawiri Mas. Kalau butuh peran pemulung itu. Karena katanya kan mau diajak main film. Iya. Kameramen saya sumringah kok. Kameramen ini nyampe enggak ini kita di sini? Oh, nyampe. Kasih. Ini kudu bahasa Indonesia kok. Bahasa Indonesia kok Jawa banget, Mas. Bahasa Jawa. Ini dari mana, Mas? Dari Banjar. Bali. Bali. Bali ya. Bali langsung. Panglima tempur juga. Panglima. Ya, ini aslinya ada 25 orang, tapi kalau ngumpulin harus ini apa? Kostumnya enggak pas gitu. Kan ada yang karet, ada yang pesawat, main jamen gitu. Yang manjer layangan juga. Tapi aslinya ini apa? Lomba burung aku baru pulang. Burung apa Mas? Burung cendet. Alhamdulillah menang. Nah, ini yang dilombakan. Boleh saya lihat? Rame ya, anak kecil-kecil cantik-cantik tuh. Ini channelnya apa Mas ini? Ini channelnya ada Aisyah Kansa, Yona Cinta, Filki Sabta, dan Jennifer Queen yang kecil. Channel kafe. Sini. Duit kau lah. Banyak yang bilang gitu sama. Oh iya. Karena trending terus nih guys di sini. Karena kocak wanton ngomong tapi ger. Bahasa bahasanya apa? Orang. Kok bisa guyu? Ya ini yang lewat nih OTW YouTuber juga. Oke. Ya ini Mbak Santi. Mbak Santi. Ya itu. Bener toh. Kita konten-kontennya just gini Mas, natural apa adanya. Apa buset dino? Apa kira-kira? 5. 5 konten sehari. Alhamdulillah UMR Madiun kelewat. Tanpa perlu S1 ya dia? Tanpa. Coba. Masih bisa nyanyi? Masih. Ini kan gajinya setara orang-orang politik. Nah ini yang lagi lemes Mas. Lemes sih. Lemes. Gak pernah upload. Karena viewernya mak putih. Konten mak. Ini masih semangat juga karena habis apa lamaran. Selamat ya Mas ya untuk lamarannya. Oh ya Mas Topek, aku pengen tanya yang serius ini Mas. Ribon. Di sini kan dulu nggak ada YouTuber ya? Nggak ada, belum. Nah, yang mencetuskan YouTuber kan jenengan. Ya kan? Di desa Kenongrejo ya? Kenongrejo. Nah, kok bisa Mas sampai teman-teman dikumpulin untuk jadi YouTuber? Itu kipie Mas ceritanya Mas. Kalau itu, intinya saya tuh nge-YouTube dulu. Nge-YouTube sendiri, teman-temannya belum ada yang nge-YouTube. Kerja. Ini kerja di Jakarta, ini kerja di Madu, lah ini di penjara. Saya ngonten gak cuma di sini, di Surabaya sama di Jakarta. Nah kebetulan karena ini Andik di Jakarta, ketemu. Kan dia ngelihat saya kan ngonten toh, disamperin ke posku di Jakarta, dibantuin sama dia.
Terus ini memutuskan untuk resign Andi dari Jakarta, tapi udah punya ilmu untuk YouTube. Akhirnya dia yang bikinkan semua orang HP-HP ngeblur itu YouTube. Dia yang bikinkan, yang bantu monet, yang bantu ngurus absen, pokoknya. Makanya dijuluki mandor YouTuber. Tapi eksposurnya tetap dia. Gitu. Rekrutmennya kan dari sini sama Andi dibawa ke sini terus buat apa? Benak no caca lo apa cerai? Bikinkan teman-teman yang lain. Pemegang akun nih. Pemegang akun. Oh. Jadi semua orang yang bikin YouTube di desa ini pasti ada andilnya Andi. Hampir semua yang bikinkan akun untuk monet pertama kali pasti ada muka Andi. Dulu itu mesti aku Iwangono di Iwangono karena aku kalau untuk membantu semuanya kan nggak sanggup kan mas, aku terlalu capek. Ada waktu udah. Capek gitu mas. Ini yang ngurusin semua. Dan misal udah diurusin Andi, maksudnya Andi pengen disuruh mandiri. Ini kan juga punya konten sendiri gitu. Terus akhirnya geger mana? Karena aku yang merasa tidak terhandle. Maksudnya aku kok sama ini terus guys, nggak ngurusi semua gitu loh mas. Soalnya nggak dibayar. Iya, 25. Tapi misalkan ini punya sopan NP, ini gembeng garis keras. Ini pasukan tawon. Pasukan tawon. Ini kan. Jadi kita bikin sesuatu apa tuh pasti ada yang bantu. Misal acara apa, sumbangan apa, pasti fans-fansnya ini mesti nyumbang mas. Kayak kemarin ini adik baru bagi-bagi hasil sumbangan tuh dikirim dari luar negeri deh ya. Luar negeri. Motor juga dapat, talent-talent kita dapat motor, HP. Kirimi motor. HP kira-kira sahabat, HP-nya rusak, ngeblur, rekam gak bisa. Dikirimin sama teman-teman yang nonton. Militan banget pokoknya. Gak minta. Dikasih ya? Dikasih. Itu HP ngeblur. HP lu diret. Ini apa ini? Ini HP-nya ini dikasih orang Xiaomi ya. Dibelikan fansnya mas. Dari luar negeri deh ya. Jadi TKI, TKW membantu kita. Sangat membantu kan butuh hiburan sama mereka di luar gitu. Apalagi suasana pedesaan mereka kangen pasti itu. Wah, kamera tahu mas ya. Kamera televisi orang nyampe 10.000. Orang. Kalah sama HP ini loh. Ini siapa? Oke, HP ngeblur ini buat ngerekam orang. Wajah kita kayak di Bromo kebut. Ya, ngombun. Ngombun. Tapi insya Allah di sini teman-teman kan ngeliat toh, pasti dipantau terus. Nanti bakal ada komen sobat ANP jamaah Al-Nopea dan gembeng garis keras pasti itu. Nanti ada komen juga beli madu di mana balasan korek channel. Anak-anak ngobrol gitu loh. Menurut saya bunyi terus. Nanti ambil. Sama. Oh sama. Gimana, ini konsepnya apa mas? Sama. Kok baju sama rambut kok sama warnanya ini? Oh kemarin dari Bali, Rizkaya, terus. Oh udah copot biar kayak bule tapi gak jadi. Pokoknya intinya ngono mas, nih YouTube semangat ya mas, upload terus karena kita nggak tahu waktu kita untuk meledak tuh kapan. Pokoknya enggak ya. Kadang itu collab tuh mas, kalau kita satu video collab ini dor, nanti bikin lagi belum tentu dor. Tidak apa-apa, terus saya bikin. Enggak mirmi ya mas ya. Iya. Jadi malam ya. Kapan ya mas? Non? Enggak ini kapan nih langsung dare gitu. Ya enggak tahu. Kan rezeki-rezekian. Ini kirane mesti YouTube kalau berat kita sampai capek. Ya wis sadar diri kerja nyotok. Matul gaut mau ngelamar kerja di pabrik. Ya toh ya? Yo. Wes Mas, intinya gitu. Oke, siap. Yo. Tetap semangat mas, kalau misalnya apinya saya ngeliat sedikit tuh harus semangat. Lah kok gak semangat? Aku kau bengro gitu. Nah ini mas, ini Korea Channel meskipun viewernya unblock tapi dia tetap happy. Oh, karena dia udah punya fans militan. Oh. Tiap malam VC mas. Tiap VC, rondo-rondo. Kalau luar main ini selemas mas empoyongan. Wah, serat ya. Apa yang ya? Apa? Mas-mas ya kok bisa berpet utamanya berkira apa? Karena kita keren. Karena kita ganteng-ganteng. Nah, emang enggak kagak ganteng gitu? Enggak tahu. Ganteng ya. Ini Mas Dedek mau ditanya. Tanya apa? Tanya apa? Yang paling sulit. Yang paling sulit. Iki aku ya. Tips untuk kami Mas nge-YouTube gimana? Coba tanya Mas Dedek. Tips buat editing gimana?
tips PT Mas Dede. Mau YouTube? Iya. Kalian mau YouTube? Gak usah YouTube dulu, fokus sekolah. Kalau anak kerja nggak dapat kerjaan susah. Fokus sekolah pokoknya. Sekolah lah berban. Karena kalau kalian pinter, itu kalian rame. Gitu. Dulu nggak YouTube ya? 2 juta. Tapi sekarang 300 ribu. Iya. 300 kali nggak ada seribunya gitu ya. Kenapa gitu ya? Jawab Mas Mandor. Karena algoritmanya keseret ke sini. Ya Allah. Tetap semangat. Karena bisa saja nanti gantian adik-adik yang meledak. Nanti kalau udah gede, kalau udah wah cantik-cantik gue kembali lagi. Bisa di PTV buat thumbnail. Pokoknya semangat terus, pokoknya YouTube dilakoni ya, dijalani, bikin konten terus. Karena seiring waktu nanti kan tahu mana kontennya meledak, mana yang enggak. Kalau udah menyerah, ya wes ngomong, Pak udah gak kuat nih, jadi talent. Bapak sama Ibu aja yang mau di nanti tak main. Andi Nur Prabowo. Korat channel. Korat channel. Oke, terima kasih semuanya ya.